membuat film-film yang sejenis Keluarga Cemara itu, karena buat dia ini film yang cerita sangat inspiring buat orang banyak. Contoh misalnya, Abah pernah mendengar dalam suatu launching kita. Ini jadi permintaan terakhir dari Almarhum Widuk. Abah itu ingin sekali membuat film-film yang sejenis Keluarga Cemara itu, karena buat dia ini film yang cerita sangat inspiring buat orang banyak. Contoh misalnya, Abah pernah mendengar dalam suatu launching kita, ada orang yang sebelum nonton Keluarga Cemara, kalau dia menemukan uang itu nggak dibalikin, tapi setelah nonton Keluarga Cemara jadi mau ngantungin uang yang nemu itu jadi sungkan, jadi nggak enak, juga ingin ngebalikin, dan setelah itu dia terbiasa ngebalikin itu uang. Itu salah satu contoh kecil misalnya. Kan kelebihan dari cerita Keluarga Cemara kan semua orang punya hak bahagia dan bisa bahagia, dan itu diusahakan bersama sebagai sebuah tim keluarga. Ucapan itu yang ingin Abah buat, makanya dia ingin setelah teta yang pertama ini kalau semuanya bagus, kita akan membuat teta kedua, dan ingin bikin TV seri seperti Keluarga Cemara juga. Mungkin minta doanya. Doanya Bang Deddy buat almarhum dan keluarga. Abah orang baik dan sangat banyak jasanya buat Indonesia. Tentu saja saya meminta kepada Allah ditempatkan di sisi terbaik di sisinya. Selamat jalan, Abah.